Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di ruas tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang. Diduga terbakarnya mobil tersebut akibat adanya hubungan arus pendek listrik yang menimbulkan percikan hingga terjadi kebakaran. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit mobil minibus dengan nomor polisi A1503YT ini terjadi di ruas tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang. Api dengan cepat melahap kendaraan tersebut yang sedang berada di pinggir tol. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan mengerahkan dua unit mobil dan 8 personel dinas kebakaran. Menurut staf media Tol Jor, mobil tersebut tengah melaju dari arah Ampera menuju Pondok Indah. Kemudian mobil tersebut mengalami mati mesin dan mengeluarkan api hingga terjadi kebakaran. Penyebabnya diduga karena konsleting listrik. Jadi kendaraan mengalami trouble dan dibuka mesinnya langsung mengeluarkan percikan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat kebakaran itu arus lalu lintas di ruas tol yang mengarah ke Pondok Indah mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan.